Nah, lanjut lagi ya yang terbarunya nih bosku ya. Thank you for YouTube ya. Salam sehat. Nih, kita lanjut terus ya. Tahu dong. Ini tas modelnya gimana? Keren ini bos, tuh. Ya, ini kulitnya gemoy ya, tuh. Kulitnya gemoy, bosku, tuh. Keren banget kan? Oh, betul, tuh. Nah, mewah. Aduh, eta seblak pada jajan seblak. Tabril ya, Brel tuh. Waduh, bosku, jangan dilewatkan ya. Sayang, jangan dilewatkan. Nah. Tuh. Ya. Tali panjangnya bawaan semua dan ini masih like new ya. Masih like new, bosku. Tuh. Ya, sok yang mau ini 400 hajar, bosku. 400 murah, yes. Murah itu ya. Kemudian pernah enggak lihat Benpool model begini? Benpool bosku model begini bosku. Pernah enggak lihat? Benpool model begini. Benpool ini bos. Kamera baik begini. Ya, dalamnya mah tuh aduh sudah pasti sehat walafiat ya. Tuh. Dalamnya sudah pasti sehat walafiat ya. Ini mah tekanan-tekanan tidak berpengaruh ya, tuh tekanan-tekanan begini nih ya. Kayak tertekan-tertekan tuh kan enggak pengaruh ini mah. Ya, saya mah harus jujur tuh. Ya, ini mah dipencet-pencet juga. Ah, hilang itu mah bosku. Nah, so, yang mau ini saya kasih 250. 250 dapat tas warna marun, kamera bag dan brandnya Ben Pole. Mantap bosku, ya. Next lagi. Nih. Keren ya. Astaga, ini keren-keren bosku. Alah, sayonara tahu. Nih, keren-keren ya. Ini kulit bosku. Ya, ini kulit. Ini masih sedikit kotor ya. Tuh, tapi kulit asli ya. Ini kulit asli bosku. Cus ya. Kulit asli ini bos. Bos. Tuh. Ya Balenciaga di sini ya tulisannya Balen Paris tuh. Ya, zipernya lempu. Ya, tuh. Tapi ini enggak ada nosernya ya. Enggak tahu nosernya di mana. Tuh, tapi ziper lempu. Yang mau ini fix 250. Cok, 250 cakep atuh ukuran kecil begini. 250 ya, jangan sampai nanti ketika kalian yang duluan Kang fix mau terus kalian tawar-menawar yang di belakang udah langsung TF kan gitu. Nih 2,5 cakep gitu bos. Nih ya pecinta COC mana nih, mana pecinta COC mania ta ya. Saya punya COC model rantai-rantai begini ya, kayak di rantai ini motif-motifnya tuh. Ya, ini minusnya apa kotor-kotor aja, berdebu ya. Minusnya berdebu aja. Ini tebal banget, bos. Ya, tebal banget. Ini bahannya tebal banget. Mulai dari sini, aman. Dari sini, aman semua, bosku. Aman. Aman. Dia di sini, aman. Kita lihat dalamnya. Aman. Tuh, aman semua, bosku. Nih. Ya, yang mau ini 300 ya, sok. Angkut. Mana pecinta COC mana ya? Dapat lihat COC yang begini, enggak jatuh cinta. Oh, berarti Anda bukan pecinta COC ya. 300. Lanjutkan. Nih. Ini COC juga ya, ini kotor nih. Tuh, jujur ya, ini COC juga beda warna sama yang tadi ya. Nah, tapi ininya masih tebal juga ya, semua masih tebal dan ini dia handle-nya kulit asli ya dengan warna gold.
Ini tidak ada tali panjangnya. Di dalam jangan ditanya ya. Ini saya kasih 200 aja, Bos. Sok ya. Yang mau ini saya kasih di 200 aja. Oh, ini naon ya? 200 rehong. Mantul ah, mantul-mantul lah di sini mah, Bos. Pokoknya mah apa yang kita jembreng itu sudah layak dengan harga, Bosku. Nah, saya punya kulit mantul, tuh. Ayo. Ayo, jamin gak naksir. Ada rumbai-rumbainya. Besi. Besi. Besi, besi, jamin gak naksir. Sok, yang mau ini fix 200, tah. Jamin gak naksir. Tah, tank hitam ya, 200, Bosku. Di bawahnya gagah ini. Gagah ya. Tuh ini mah kotor-kotor aja ya, tah. Ya ini mah debu-debu aja. Tinggal dilap-lap. Sok. 200 mah murah, Bos. Ya, kemudian nih. Ya, saya punya tas kulit jadul lagi. Vintage. Tuh. Ini brandnya apa ya? Oh, Rabianco. Ini tas mahal ini ya, Rabianco. Ya, paling lelah-lelah begini, ini kotor-kotor ya, tuh. Ini kotor doang ya. Tapi ini kulitnya jadul, Bos. Ya, kulit jadul Rabianco. Tuh, modelnya begini, zipernya ada dua ya, zipernya ada dua. Set. Set. Ah. Ya, wah keren ini, Bos. Tuh, Rabianco. Yang mau ini saya kasih 200 limpul ya. Tuh. Ya, ada nomor serinya nih. Saya kasih 250, Bos. Sok, ya. Fix aja ini udah murah ini ya dengan model Rabianco dengan model seperti ini. Aduh, murah banget, Bos. 2,5 mah, Bos. Di mana ada lagi yang begitu 2,5? Lanjut ya. Nih kulit asli ya. Nah, kulit asli mewah ini nilon, ini oriani, Bos. Tuh gimana ada tas mewah seperti ini. Ini like new ya. Jadi nilon fix apa di mix sama kulit oriani, Bos. Tuh. Oriani mah mahal, Bos. Sok dicek aja ya. Dicek aja harga tas Oriani ya, dicek aja, Bos. Harganya berapa? Kulit ya. Sok dicek aja ya. Yang mau ini saya kasih di berapa ya? Rp250. Ini udah murah banget ya. Ini harganya sudah menjatuhkan harga diri dia ini. Kemudian nih, saya punya kulit manja ya. Kulit manja Sisley tuh. Ya, ini kulitnya sangat gemoy ya, jujur aja. Ya, ini kulitnya sangat gemoy tuh. Ya, gemoy banget. Cocok dipakai tahun baruan ya. Dipakai jalan-jalan, Natalan atau holiday. Nah. Ya, ini di dalamnya oke ya. So. Nih. Yang mau ini di 400, Bos. So, 400 tah. Kemudian nih. Saya ada rangsel kulit ya, tuh. Rangsel kulit Renomse. Renoma, Bos, model serut. Kulit asli mewah. Sok, yang mau ini 200 limpul. Mainkan, Bosku, mainkan ya. 250, Bos. Nah,
Ini saya punya Kenneth Cole ya, tuh emboss di sininya tuh. Ya, Kenneth Cole, kulit mantul, tali panjang, modelnya unik. Ini kulitnya gemoy banget. Kulitnya gemoy banget dan dia pakai zipper juga di tengah, tuh. Kenneth Cole ini tas mewah ya, tuh. Dan ini brand mahal. Ini brand mahal, Bosku. Cakep banget ya, ini brandnya cakep banget, tuh. Yang mau ini saya kasih 300 ya. So. Yang mau ini saya kasih 300. Kulitnya enggak ada lawan, Bosku. Gemoy. Nih, saya punya tote band full. Ya, gagah tuh. Sudut-sudut aman. Usus-usus aman. Handle aman, jendela aman, di dalamnya aman. Minusnya tali panjangnya hilang. Minus tali panjang hilang tuh. Tapi walaupun tidak ada tali panjangnya, ya ini barang tetap mewah tuh. Kulitnya asli. Yang mau ini 140 ya. Cok, yang mau ini 140. Ya ini mewah banget ya, mewah banget 140. Terus nih saya punya yang jonggol-jonggolnya ya, saya punya Dax kulit gajah tuh ya, ini Dax kulit gajah dong tuh. Tuh jarang ada yang dapat begini, Bos. Nih. Yang mau ini 300 ya. Jarang ah ada yang tas model begini, Bos Dax. Duh, cakep banget ini mah ya. Dari segi kulitnya aja tuh. 300, Bos. Next. Nah. Saya punya tote orang kaya nih. Ya, tote orang kaya. Dia tulisannya di sini Balen, Balenciaga ya. Tah. Balenciaga ya, Balenciaga tuh. Ya, Balenciaga tah. Tote orang kaya ya, tuh, pakai magnet tanam. Dia di sini ada tulisan BB ya, Balenciaga ya, Balenciaga. Di sini ada tag. Tuh, ada nomor seri ya. Yang mau ini 500, Bosku ya. 500 modelnya lucu ya, kulit Bos, ini kulit asli Bos, lucu ya. So kemudian, nah ini jawaranya ya, ini net lah ya, ini COC jawara nih ya, COC paling dicari modelnya dan bahannya juga ini kulit mantul. Cakep banget ini ya. Di dalamnya bersih. Ya, ini purinya warna biru. Cakep, Bosku. Tuh. Ya. Ini yang mau saya kasih di 500 ya. Net note ya. Net note di 500. Duh, cakep banget ini, Bos. COC kulit mantul ya, net note di 500. Lalu nih, saya punya tas Aka kepala singa, dia lelah di sininya ya. Kulitnya lelah tuh, tinggal disemir-semir. Nah, berarti kalau lelah itu harga saya wajarkan berapa? 100 tuh. So, ya, yang mau ini 100 ya. Jadi segala sesuatu itu harus layakkan ya. Tuh, ini 100, Bosku. Mana ada lagi tas Aka kepala singa begini 100 ya. Enggak bakalan, Bos. Pakai zipper lagi. 100. Nah, saya punya jawara lagi ya. Kulit mantul. Tuh. Ya, saya punya jawaranya lagi, kulit mantul. Tote juga, tuh pakai magnet tanam.
stok ya tuh. Cakep ini bosku. Nih ya. Ini brandnya dia di sini Ferragamo ya. Nih. Tulisannya di sini Salvatore Ferragamo. Ya, ada nomor serinya di bawahnya ya tuh. Ya. Ada nomor seri di bawahnya. Cakep, cakep ini bosku. Ya, so. Ya, yang mau ini Salvatore-nya saya kasih di berapa ya? Ini pasaran berapa sih harganya yang begini, bos? Ya, ini Salvatore. Ini di jipernya dia sudah Salvatore ya. Berapa ini pasarannya nih, bos? Ada yang tahu? Sok, ini saya kasih 400 ya. Kemahalan, pemurahan. Ya, di jipernya di Salvatore. Ya, di sini Salvatore. Ya, enggak apa-apalah. 400. Terus saya punya ini. Nah, kalau ini tas mahal. Ya, ini tas mahal ini, bos. Tuh. Warna biru, ini brandnya Dechke. Ya, brand Dechke ini saya koleksi aja ya. Kalau ini saya koleksi aja dulu ya. Saya juga suka koleksi-koleksi tas. Ya. Saya suka koleksi tas yang kulitnya mantul, terus yang ya berwarna lah gitu ya, dan paling tidak dia brand, bos. Ini Dechke, Dechke. Ya. Ini Dechke ya. Yang mau ini 400, bosku ya. Dechke ya. Oh, betul ya. Mana masih mewah lagi ya. Ada kartunya, bos. Oke, bosku ya. Thank you. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa di like, komen dan subscribe ya, bosku. Untuk yang mau bertanya-tanya tentang baltas, boleh ditanyakan ke saya ya. Tapi saya tidak bisa menjamin isi bal di dalamnya itu bagus ya, karena semua tergantung rezeki kita ya, tergantung yang packing dari sananya bagaimana. Oke, bosku. Thank you for YouTube ya. Thank you buat yang sudah subscribe dan yang sudah nonton YouTube channel di sini. Ya, oke. Salam sehat, salam sukses. I love you. Dadah.